Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunia wa ad-din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sesuai dengan informasi daripada guru kita bahwa Yayasan Majelis Ilmu Al-Badar, kita ada beberapa program yang memang sedang kita jalankan, ya. Di mana salah satunya adalah program mengenai pembangunan Pompes Ribat Badrut Tamam. Nah, di dalam pembangunan Pompes Ribat ini ada beberapa teknis yang sedang kita jalankan. Yang pertama adalah teknis yang sudah berjalan selama ini, yaitu yang sudah beredar di media sosial ataupun di tempat lainnya, yang sudah berjalan. Adapun salah satu teknis lainnya adalah kita sedang mempersiapkan dalam bentuk voucher, ya, di mana nanti voucher ini, ya, akan ada PIC-PIC tertentu yang memang akan diberi tugas, ya, person in charge-nya nanti ada di beberapa majelis ataupun di beberapa masjid yang menjadi asuhan daripada guru kita bersama. Di dalam voucher ini yang sudah umum ada yang di tengah-tengah masyarakat, itu tidak jauh beda. Intinya adalah donasi dan wakaf ini, ya, nanti teknisnya tetap sama, hanya ada beberapa dalam perjalanannya ada perbedaan sedikit, ya. Kemudian kapan ini akan berjalan? Insya Allah akan berjalan dalam waktu yang cepat, ya. Nah, bagi jamaah ataupun yang lain yang sudah berjalan selama ini, donasi yang sudah berjalan ataupun wakaf yang sudah berjalan, itu tidak mempengaruhi ataupun tidak ada perubahan. Hanya ada penambahan di sini, yaitu berupa voucher, ya. Adapun PIC-nya nanti guru kita sudah menentukan, ya. Nanti ada Al-Fakir, juga ada Habib Syehan, dan juga ada Saudara Panji, ya. Kita nanti akan ada pertemuan untuk PIC-PIC yang memang sudah ditunjuk oleh guru kita di masing-masing majelis yang menjadi asuhan guru kita. Kemudian yang kedua adalah mengenai program yang kedua, program daurah, ya. Nah, daurah di sini kita akan melakukannya di bulan Agustus, insya Allah, ya. Daurah mengenai pernikahan, bagaimana problematika di dalam pernikahan, kemudian ketika pra nikah, sebelum nikah, kemudian prosesi pernikahannya, kemudian selama perjalanan pernikahan, kemudian ada problem di selama pernikahan, itu kita akan lakukan di beberapa batch atau di beberapa kali pertemuan, ya. Nah, ini akan dilakukan insya Allah di Masjid Al-Abror yang memang tempat yang sudah disetujui, ya. Nah, ini ada 3 kali pertemuan. Nah, ini kita harapkan dari jamaah ataupun dari jamaah-jamaah dari majelis lainnya ataupun umum, ya, itu mereka boleh untuk mengikuti daurah ini, ya. Daurah ini bisa berjalan secara offline ataupun online. Bagi mereka yang memang enggak sempat hadir atau berada di luar jangkauan, semisal lagi ada di tugas luar kota ataupun mereka memang jauh tempatnya, mereka bisa hadir berupa online. Jadi mereka semua bisa mengikuti daurah tersebut, ya. Nah, daurah ini kita awali nanti di bulan Agustus, ya. Ada 3 pertemuan. Harinya insya Allah hari Sabtu, ya. Sabtu pagi jam 9 sampai selesai. Kemudian nanti ada lagi batch yang kedua sampai batch ketiga. Nah, yang kita harapkan adalah mereka yang peserta ini bisa menghadiri di 3 batch. Karena kenapa? Semuanya ini berkesinambungan. Artinya ada hubungannya yang pertama, kedua, dan yang ketiga, ya. Nah, kemudian program selanjutnya kita akan lanjutkan lagi adalah program daurah kembali, yaitu daurah mengenai fikih, ya. Fikih dari dasar awal sampai nanti selesai.
Nah ini akan dilaksanakan setiap sebulan sekali. Wah, insya Allah nanti kita akan umumkan kembali ya di media sosial resmi Yayasan Majelis Ilmu Al-Badar ya, mengenai jadwalnya, mengenai materinya dan segala macamnya ya. Nah ini adalah beberapa program yang akan kita coba jalankan demi untuk mengembangkan daripada Yayasan Ilmu Majelis Ilmu Al-Badar. Kita mohon bantuan dan supportnya dari jamaah semua ya, semoga apa yang menjadi program-program ini dapat terlaksana dan diberikan kemudahan dalam perjalanannya ya. Dari Al-Fakir hanya itu yang bisa Al-Fakir sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.